Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Herinisa. Saya adalah alumni dari Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jarawa, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dalam video kali ini, saya akan berbicara sedikit mengenai alasan mengapa Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jarawa menjadi pondok pesantren yang tepat untuk kita menuntut ilmu. Sedikit saya jelaskan, Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jarawa adalah pondok pesantren dengan sistem perpaduan antara modern dan sanak. Jadi di sana selain kita diajarkan tentang berbagai hal layaknya pondok pesantren modern, kita juga mengkaji berbagai bidang ilmu keislaman seperti fikih, tauhid dan sebagainya. Selain itu, di sana juga kita diajarkan tentang bahasa. Bahasa yang diajarkan di sana ada dua, yakni bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selain diajarkan, kita juga dituntut untuk mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat membantu saya ketika saya berada di perguruan tinggi, di mana dengan saya sudah terbiasa mempraktikkan bahasa tersebut, saya menjadi tidak ragu lagi ketika menggunakannya di perguruan tinggi. Selain itu, kedua bahasa ini juga mampu membuka peluang besar bagi kita untuk mendapatkan beasiswa baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Selain itu, di Pondok Pesantren Al-Madaniyah Jarawa juga kita dilatih kepemimpinan dan kedisiplinan melalui salah satu program yang ada di sana, yaitu Badan Eksekutif Santri. Melalui Badan Eksekutif Santri, kita diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik dan memanajemen keorganisasian. Hal ini menurut saya mampu melatih diri kita untuk menjadi pemimpin yang baik ketika berada di masyarakat. Dan kedisiplinan yang diterapkan di Pondok Pesantren Al-Madaniyah menurut saya mampu membentuk pribadi saya untuk lebih tepat waktu ketika berada di manapun dan kapanpun. Selain itu, di sana juga diajarkan tentang public speaking dan bagaimana menjadi public speaker yang baik. Hal ini melatih kita untuk terbiasa berbicara dengan baik di depan umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.